بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Pertama-tama saya ucapkan selamat menyambut tahun baru 2021 khususnya untuk Indonesia Tengah. Mudah-mudahan dengan kita memasuki terganti segala sesuatu yang buruk menjadi baik dan segala kesedihan yang kita hadapi di masa tahun lalu mudah-mudahan terganti dengan kesenangan dengan kebahagiaan dan di antaranya terangkat bala dan wabah corona ini dari negeri kita Indonesia tercinta. Mari kita sama-sama mendoakan negeri kita sama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin, amin ya rabbal alamin. Para alim ulama yang saya cintai, para habaib yang saya muliakan, para kiai, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, para guru tercinta, guru saya Profesor Ustaz Dr. Abdul Samad dan juga Dr. Dasad Latif, yang alhamdulillah saya bangga di malam pergantian tahun saya bisa bersama para guru tercinta ini. Mudah-mudahan adanya kita bertiga mudah-mudahan membawa berkah, membawa ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita bersama-sama bisa menjaga keutuhan, kebersatuan ukhuwah kita, kebersatuan negeri kita Indonesia, dan mudah-mudahan kita bersama-sama membawa Indonesia makmur, aman, damai, sejahtera, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu jamaah sekalian, pentingnya waktu dan sangat berharga bahkan sangat mahal. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah di dalam Al-Quran dengan waktu. Dan saya mengambil pelajaran kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, apa saja. Dan Allah berhak bersumpah dengan apa saja. Kalau kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, tidak boleh bersumpah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. والشمسي وضحاها والضحى والليل إذا يغشى والفجر لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بيوم القيامة والضحى. Banyak bersumpah-sumpah Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Ini menunjukkan pelajaran. Di antara bersumpahan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah bersumpah dalam waktu. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. Demi waktu, demi masa. Yang menurut saya waktu ini bagi manusia sangat mahal bahkan sangat berharga. Tapi sayang sekali banyak kita menjadikan waktu ini sia-sia. Dan waktu itu adalah al-waktu waktan, waktun mustathmar wa waktun mustahlak. Waktu yang kita gunakan sia-sia, menghabiskan tanpa manfaat, dan akan berlalu, dan kita akan bertanggung jawabannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, waktu mustathmar, yang dikelola dengan baik, yang diberbisniskan, dimanfaatkan secara maksimal. Apalagi setiap malam kita menghadapi proses kematian. Saya pernah mendalami, mempelajari doa-doa tidur dan doa bangun tidur. Yang menarik perhatian saya, judul doa, doa tidur dan doa bangun tidur, tapi isi doa itu tidak ada sama sekali kata tidur atau bangun, justru yang ada kata mati dan hidup. Berarti saya mengambil pelajaran dan kesimpulan, dan saya kumpulkan doa tidur dan doa bangun tidur
ada beberapa doa saya kumpulkan dan saya menyesuaikan dengan ayat Al-Quran surat Az-Zumar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala surah 39 42 ayat 42. Saya harap ini menjadi PR untuk Bapak Ibu jamaah sekalian, supaya kita sadari begitu luar biasa mahal usia dan mahal waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini menunjukkan dan menyadarkan kita beristiwa setiap malam hakikatnya bukan tidur tapi proses menghadapi kematian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Fakkarun. Sadaqallahul azim. Yang menarik di ayat ini Allah akhiri dengan firman-Nya yatafakkarun. Ini sungguh tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Terjadi peristiwa kematian setiap malam. Kemungkinan besar bisa mati, kemungkinan kecil masih hidup kembali. Kenapa saya berkata kemungkinan besar mati? Karena Allah Subhanahu wa taala fayumsiku allati qada 'alayha al-maut. Artinya dipastikan nyawa kita dicabut, tapi belum tentu dikembalikan. Makanya ketika kita bangun, buka mata, masih berada di ruang tidur kita. Bisa jadi satu saat kita buka mata habis bangun tidur, malah kita berada di hadapan mungkar nakir. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita, menyadarkan kita melalui ayat ini. Surat Az-Zumar ayat 42. Fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala bisa menahan nyawa seorang yang ditetapkan kematiannya dan melepaskan nyawa yang belum ditentukan oleh Allah sampai ke waktu yang ditentukan. Beristiwa ini setiap malam terjadi tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Makanya ketika saya baca salah satu doa tidur, walaupun agak panjang, tapi betul-betul bisa menta'wilkan dan bisa mengkupas ayat itu. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'hu fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfaz bihi ibadaka salihin. Dengan nama Allah saya berbaring, dengan nama Allah saya bangun. Sekiranya ya Allah niawaku dipertahankan malam ini, rahmatilah. Kalau niawaku dilepas, jagalah diriku sebagaimana terjaga hamba-hamba yang saleh. Dalam peristiwa yang terjadi setiap malam bergantian dan proses menghadapi kematian, saya selalu beroptimis insyaAllah dengan hilangnya atau bergantian tahun lama dengan tahun baru 2020 yang saya namakan Amul Huzun, am kesedihan, yang banyak kita mendapatkan musibah, banyak bala, banyak ujian, banyak meninggal orang-orang yang bertanggungjawab di negeri kita, banyak ulama dan tokoh yang meninggal juga di tahun 2020. Mudah-mudahan 2021 kita bersama-sama membangun ukhuwah kita, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, satu-satu bersama-sama di bawah bendera merah putih, dan ukhuwah insaniyah sesama kita manusia walaupun beda agama, kita bersama merapatkan saf kita, mencintai negeri kita, dan kita bersama-sama memakmurkan. Beda pandangan, ya. Beda pendapat, ya. Dan itu semua wajar. Tapi jangan jadikan berbeda pendapat dan berbeda pandangan dalam membangun negara kita bersama-sama terjadi permusuhan dan berpecahan. Mari kita sama-sama menjaga NKRI kita di 2021 ini. Mudah-mudahan dengan saya berharap selalu dan bermunajat kepada Allah, dengan baik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan semua berubah nasib menjadi lebih baik. Inna Allah la yughayyiru ma biqaum, tidak akan berubah nasib kita mulai dari diri kita sendiri.
mulai mencintai negeri kita, mulai kita bersama sinergi ulama dan umara, pemerintah dengan rakyat. Ayo kita bersama-sama kita membangun negeri kita Indonesia. Tinggalkan perbedaan, tinggalkan khilafiyah, tinggalkan bermusuhan, dan kita bersama menuju kebersatuan dan kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah nasihat yang memberikan gambaran kembali kepada kita betapa kita dalam hidup ini diberikan kesempatan hanya satu kali, dan kematian tidak mampu mengembalikan kita untuk memperbaiki diri. Dan sebagai nasihat yang terakhir akan disampaikan oleh guru yang kita cintai, Ustadz Abdul Somad. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua jamaah? Alhamdulillah, yang diucapkan jamaah malam ini adalah karena akhirnya tahun 2021 sampai juga ke Indonesia bagian barat. Nasib kita yang terletak di belahan barat, yang sebelumnya dia singgah di belahan timur, lalu kemudian mampir di tengah, dan akhirnya sampai ke barat, maka tidak ada yang dapat kita balaskan atas nikmat Allah perputaran waktu itu kecuali ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma barik lana fi sa'atina hadhihi, berikanlah kami berkah di waktu yang telah kau anugerahkan untuk kami ya Allah. Wa barik lana fi arzaqina, berikan berkah pada rezeki yang kau titipkan pada kami ya Allah. Mubarik lana fi ahlina wa auladina, berikan berkah pada keluarga dan anak keturunan kami sehingga mereka menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Mubarik lana fi autanina, berikan berkah pada negeri yang kami diami sehingga negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mubarik lana fi kulli ma a'taitana, berikan berkah pada semua yang sudah engkau titipkan, engkau berikan sebagai nikmat karuniamu untuk kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Siapa orang yang paling mulia di antara kita? Dulu standar manusia itu yang paling mulia kalau dia Quraisy, yang paling mulia kalau dia punya harta, yang paling mulia kalau dia punya kekuasaan. Tapi setelah datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berubah cara pandang standar manusia. Yang paling mulia itu siapa? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Tentulah Syekh Ali Jabir mendapatkan kemuliaan itu dengan hafalan Al-Qur'annya, dengan kebaikan bacaannya, dengan anugerah suara yang diberikan Allah makharijul hurufnya. Mudah-mudahan anak cucu kita bisa seperti beliau insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang paling mulia di antara kita? Khairun nas, manusia yang paling baik. Amfa'uhum, yang paling bermanfaat. Belum sampai 2021 ke belahan barat Indonesia, manfaat sudah kita dapatkan melalui tausiah dari guru kita Dr. Dasat Latif ketika menyambut 2021 di belahan timur Indonesia. Beliau paling baik di antara kita karena sudah mendatangkan manfaat untuk kita semua. Lalu berkecil hatikah kita karena dua kemuliaan ini sudah diambil oleh tuan-tuan guru kita? Tidak, masih ada standar kemuliaan yang lain. Inna akramakum indallah, yang paling mulia di antara kamu di hadapan Allah, atsqakum, orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut yang ada dalam hati Abu Bakar Siddiq, takut yang ada dalam hati Umar bin Khattab, itulah yang membuat dia keluar di tengah malam. Dia pergi mendengarkan rintihan penduduk masyarakat kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Tiba-tiba dia dengar ada seorang perempuan yang menyuruh anak gadisnya untuk mencampur air susu kambing dengan air. Campur dengan air. Lalu kemudian anak perempuan itu berkata,
Bagaimana nanti kalau didengar oleh khalifah? Khalifah sedang tidur. Dia tidak akan mendengar apa yang kau lakukan. Dia tidak melihat. Dia tidak tahu apa yang sedang kau kerjakan. Betul, ibu. Tapi bagaimana dengan dia? Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia yang tidak mengantuk. Dia yang tidak tidur. Dia yang mendengar. Umar bin Khattab mendengar rakyatnya, mendengar suaranya. Kenapa? Karena dia yang datang, dia yang turun untuk mendengarkan itu. Lalu kemudian dia lanjutkan perjalanannya. Di sana dia mendengarkan ada perempuan di tengah malam masih memasak. Lalu kemudian Umar bin Khattab melihat apa yang dia masak. Ternyata yang dia masak hanyalah batu. Kenapa kamu masak batu? Karena anakku dari tadi menangis. Kalau aku diam saja dia tidak akan tertidur. Dia akan terus dengan tangisannya sampai pagi. Lalu kemudian aku masak ini supaya dia bersangka baik kepadaku. Disangkanya akan matang masakan. Maka dengan harapan itu dia akan tertidur memejamkan matanya. Maka Umar bin Khattab pergi ke Baitul Mal. Baitullah, tempat mengingat Allah. Baitul Mal, tempat harta, zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, di sana semuanya. Maka Umar bin Khattab yang mengambil gandum itu, dia pikul sendiri, dia bawa, dia berikan. Kenapa? Karena dia ingin menjadi orang yang paling bermanfaat di tengah masyarakatnya. Maka kita jadikan tahun 2020 mungkin kita tidak mendatangkan manfaat apa-apa. Sebagian besar di antara kita berpikir tidak memberikan manfaat. Justru dia berpikir memanfaatkan tetangganya, memanfaatkan keluarganya, memanfaatkan saudaranya. Maka mari kita berpikir di 2021 ini, apa manfaat yang kita bisa berikan untuk orang lain. Sebagaimana Umar bin Khattab dulu mendatangkan manfaat untuk masyarakatnya. Umar bin Khattab mendatangkan manfaat untuk orang-orang yang nanti ketika dia mati menghadap Allah, dia akan dituntut, ditanya, mengapa rakyatmu curang? Karena engkau tidak memperhatikan mereka. Kenapa mereka tidak makan? Engkau akan dituntut di hadapan Allah. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati, kau akan ditanya, kau akan disoal, kau akan dituntut di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kami bukan penguasa, ustaz. Kami bukan pimpinan wilayah, daerah, negara. Kami hanya ibu rumah tangga yang biasa saja. Besok pagi, hari pertama tahun 2021, saat mengambil beras, masuk ke rice cooker, ambilkan satu genggam, masukkan ke dalam plastik. Hari kedua, di tahun 2021, ambilkan segenggam, masukkan ke dalam plastik. Nampaknya sepele, remeh temeh, sedikit, hanya segenggam. Tapi kalau dia menjadi 30 genggam di bulan Januari 2021, maka satu rumah, satu genggam, menjadi 30 genggam, menjadi satu plastik, dibawa ke masjid, dikumpulkan setiap bulan, tidak akan ada lagi orang miskin, anak yatim, duafa yang terbiarkan. Berapa banyak bukit yang besar tinggi menjulang hanyalah dari kumpulan batu kerikil yang kecil. Berapa banyak lari yang cepat itu hanyalah dari langkah-langkah tapak kaki yang kecil. Jangan pernah menyepelekan yang kecil. Karena sesuatu yang besar, yang hebat, yang tangguh, yang dahsyat, yang luar biasa berawal dari sesuatu yang kecil. Jangan pernah mengecilkan sesuatu. Apa kata Nabi SAW? La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah engkau menyepelekan perbuatan walaupun dia hanya sesuatu yang remeh-temeh dalam pandanganmu. Antulqiya akhaka biwajihin talqin. Engkau berhadapan dengan saudaramu dengan wajah yang cerah. Kami hanya menganggap perbuatan baik itu salat sunat, baca Quran, berzikir, pengajian, tausiah, tabligh akbar. Betapa orang yang masuk kantor dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, dia mudahkan urusan KTP orang, dia mudahkan urusan akte kelahiran orang, dia mudahkan urusan legalisir ijazah orang. Man yassara an mu'minin, siapa yang memudahkan urusan orang lain, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, dimudahkan Allah pula urusannya pada hari kiamat. Man farraja an muslimin kurbatan min kurabid dunia, siapa yang melepaskan seorang muslim dari kesulitan dunia, farrajallahu anhu kurbatan.
kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, dilepaskan Allah dia dari segala kesulitan pada hari kiamat. Berpikir positif, gunakan waktu untuk kebaikan. 2021 saya mesti bermanfaat untuk tetangga, bermanfaat untuk keluarga, bermanfaat untuk umat, bermanfaat untuk bangsa, bermanfaat untuk negara. Manfaat itulah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tak ada guna harta, tak ada guna anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah. Kita semua akan menjumpai Allah. Apa yang akan kita bawa? Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, hanya dua yang kita bawa. Faly'amal 'amalan shaliha, hendaklah dia beramal saleh. Wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada, dan tidak syirik mempersekutukan Allah dengan apapun. Mudah-mudahan 2021 lebih bermanfaat daripada tahun sebelumnya.